Astronot adalah salah satu pekerjaan elit di dunia dan jelas tidak sembarang orang bisa menekuni profesi itu. Tapi tahukah kamu kalau menjadi astronot memiliki banyak tantangan bahkan hingga mengorbankan nyawa? Sudah ada beberapa kejadian misi luar angkasa yang menewaskan para astronot yang bertugas, baik itu ketika di luar angkasa maupun setelah misi selesai. Nah, seperti apa sih kisahnya? Yuk simak 5 kejadian yang menewaskan astronot berikut ini. Pesawat ulang-alik Amerika Serikat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 Januari tahun 1986 yang menyebabkan Amerika Serikat berduka. Sebuah pesawat ulang-alik yang akan berangkat ke luar angkasa meledak sesaat setelah berhasil mengudara. Insiden ini tentunya menimbulkan korban jiwa sebanyak 7 astronot meninggal dunia. Fakta yang lebih menyedihkan adalah karena kejadian ini terjadi hanya beberapa menit setelah pesawat ulang-alik ini mengudara dari Cape Canaveral, maka saksi mata dari kejadian itu bukan hanya keluarga dari para astronot, tapi juga hampir seluruh warga Amerika Serikat yang tadinya ingin menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Soyuz 11 Rusia. Soyuz 11 adalah pesawat luar angkasa milik negara maju Rusia. Pesawat ini mendarat dengan sukses sesuai target dan petunjuk yang telah diberikan. Sayangnya saat tim pemulih datang, mereka terkejut karena menemukan 3 astronot yang duduk sudah dalam kondisi tewas. Saat itu 3 astronot yang bertugas dalam Soyuz 11 ditemukan tewas dengan bercak biru kehitaman di wajah mereka. Darah juga terlihat mengalir dari telinga dan hidung mereka. Setelah diselidiki lebih lanjut, dinyatakan bahwa katup ventilasi pernapasan para astronot itu pecah dan para astronot pun mengalami sesak napas. Penurunan tekanan secara ekstrim juga memperparah kondisi mereka. Akhirnya, para astronot itu tewas pada ketinggian 168 km di angkasa luar. Pesawat Soyuz 11 sendiri bisa kembali ke Rusia karena kapsul yang membawa 3 astronot memang diatur untuk kembali secara otomatis ke bumi tanpa pilot. Tragedi Apollo 1. Mengarungi ruang angkasa merupakan impian banyak negara yang sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Secara khusus, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi 2 negara adidaya yang saling berlomba jadi yang pertama mendaratkan pesawat di bulan. Sayangnya kedua negara itu pernah merasakan duka akibat perjalanan ke ruang angkasa termasuk Amerika Serikat. Salah satu tragedi yang terjadi adalah tragedi Apollo 1 pada tanggal 27 Januari 1967. Kejadian ini menewaskan 3 astronot terbaik Amerika waktu itu. Padahal Apollo 1 ini merupakan harapan pertama untuk manusia bisa sampai ke bulan. Akan tetapi saat latihan terakhir sudah banyak kesalahan teknis yang terjadi, hingga akhirnya Apollo 1 meledak dan membakar 3 astronot terbaik yang sedang berada di dalamnya. Tragedi Intelsat 708. Berbeda dari 3 kejadian sebelumnya, misi Intelsat 708 adalah misi dari negeri Tiongkok dalam mengirimkan satelit buatan ke luar bumi. Tujuan dari dilakukannya misi ini adalah untuk memperkuat teknologi militer mereka. Misi itu diluncurkan pada tanggal 15 Februari 1996. Tragedi dimulai pada saat terjadi kesalahan dalam sistem penunjuk arah yang ada dalam roket buatan Tiongkok itu. Bukannya mengarah ke atas atau vertikal, roket tersebut malah mengarah landai ke perbukitan yang dipenuhi oleh rumah penduduk. Akibatnya roket itu justru mengarah ke perumahan penduduk sehingga mengancam banyak jiwa saat itu. Kecelakaan fatal pun terjadi ketika roket canggih itu telah menghantam sebuah desa di area perbukitan Xichang, Tiongkok.
Dilaporkan bahwa kejadian tersebut menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 55 warga sipil, termasuk astronot yang bertugas. Kecelakaan Columbia. Tragedi Columbia terjadi pada tanggal 1 Februari 2003. Pesawat ulang-alik tersebut hancur pada saat akan mendarat di Kennedy Space Center. Tragedi ini merenggut nyawa 7 orang astronot NASA. Menurut hasil penyelidikan, kecelakaan fatal itu terjadi akibat potongan atau bagian dari sayap yang merusak tangki propelan dan juga menghancurkan sayap kiri dari pesawat ulang-alik itu. Pesawat ulang-alik Columbia ini sempat kehilangan kontak dengan stasiun kendali, kemudian 16 menit sebelum mendarat di bumi, kecelakaan tersebut terjadi. Lima jam setelah tragedi terjadi, Presiden Amerika Serikat di saat itu menegaskan bahwa kecelakaan Columbia tidak akan menghentikan usaha penjelajahan antariksa yang dilakukan oleh negaranya. Tragedi ini merupakan tragedi besar kedua setelah kecelakaan Challenger pada tahun 1986 silam. Tragisnya, kedua tragedi itu sama-sama menewaskan 7 orang astronot yang ada di dalamnya. Itu dia 5 kejadian mengerikan yang menewaskan astronot bahkan hingga masyarakat sipil. Thanks for watching and see you again!